بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Kembali lagi kita untuk mata pelajaran Bahasa Melayu tahun 4. Okay. Pada hari ini kita akan belajar tentang tajuk kata majmu'. Okay, saya teruskan. Apa itu kata majmuk? Kata majmuk, definisi kata majmuk. Kata majmuk ialah gabungan dua ataupun tiga perkataan yang mempunyai satu pengertian. Okey, macam mana maksudnya? Mari kita tengok sama-sama. Okey, kata majmuk ini boleh terdiri daripada kata nama ataupun kata kerja ataupun kata adjektif. Okey. Contoh bagi kata-kata ini saya telah senaraikan. Okey, bagi kata nama kita boleh tengok daripada contoh tersebut. Jalan raya, kertas kerja, huruf besar, susu pekat manis. Ini adalah bagi contoh bagi kata nama. Bagi kata kerja pula ialah tunjuk ajar, kenal pasti, ambil alih, kuat kuasa dan sebagainya. Okey. Manakala daripada bentuk kata adjektif pula ialah hijau daun, merah jambu, muda remaja ataupun biru laut. Okey. Ada banyak lagi istilah-istilah yang boleh dikategorikan sebagai kata majmuk. Okey, tapi saya senaraikan hanya empat sahaja daripada setiap kata. Okey, saya teruskan. Okey, ini adalah jenis kata majmuk. Okey, jenis-jenis daripada kata majmuk ada tiga. Kita tengok yang pertama iaitu rangkai kata bebas. Contoh yang diberikan ialah jalan raya, cita rasa ataupun menteri besar. Okey, ini adalah contoh bagi rangkai kata bebas. Okey, yang kedua pula ialah istilah khusus dalam bidang ilmiah. Okey, penggunaannya hanya terhad dalam bidang ilmiah, contoh graf terarah ataupun analisis teks ataupun deria rasa. Okey. Deria rasa kita gunakan dalam istilah sains. Betul tak? Okey, analisis teks kita gunakan dalam matematik ataupun sains pun kita boleh gunakan ataupun dalam bahasa Melayu. Betul? Okey, graf terarah mungkin dalam geografi ataupun sains yang memerlukan dalam bentuk graf. Okey, yang ketiga pula ialah simpulan bahasa ataupun kiasan. Contoh, saya rasa adik-adik pun dah pernah dengar bagi istilah simpulan bahasa. Kaki bangku, anak emas, lipat kudung dan banyak lagi. Okey, saya teruskan kepada kata majmuk bebas iaitu jenis yang pertama. Okey, apa dia maksudnya? Kenapa dipanggil sebagai kata majmuk bebas? Ia adalah terdiri daripada dua kata dasar yang dirangkaikan untuk membentuk satu perkataan baru yang ditulis secara terpisah. Okey, maknanya tengok contoh yang diberikan, bunga mangga. Bunga dan juga mangga ini adalah dua benda yang dua kata dasar yang berbeza. Okey, tapi digabungkan maka menjadi satu bentuk yang menjadi satu bentuk yang satu benda yang sama. Okey. Nasi minyak. Okey, nasi adalah perkara yang berbeza, nasi minyak pula adalah kata dasar yang berbeza. Tapi apabila digabungkan menjadi satu rangkai kata yang baru maka menjadi satu perkara yang tidak boleh dipisahkan. Okey, adalah nasi minyak. Okey, dulang air, kerusi roda, beg tangan dan juga ibu jari. Okey, contoh bagi kata majmuk bebas. Okey, seperti yang saya sebutkan tadi. Okey, ibu dan jari adalah dua kata dasar yang berbeza. Tapi apabila digabungkan menjadi satu perkataan, menjadi dua perkataan yang membawa maksud yang satu. Okey, contoh ibu jari. Nasi minyak. Okey, ini adalah dulang air, kerusi roda dan juga beg
tangan. Okay, saya teruskan. Rata-rata kata majmuk dituliskan dalam dua perkataan dan dieja secara terpisah. Ini kerana kata majmuk terbentuk daripada dua kata dasar yang berbeza. Okay, seperti saya sebutkan tadi, akan tetapi terdapat beberapa kata yang telah mantap penggunaannya. Apa maksud telah mantap penggunaannya? Okey, kita tengok apa dia. Okey, kata majmuk mantap. Okey, ini adalah satu istilah lain bagi kata majmuk, iaitu kata majmuk mantap yang mana dua perkataan yang ditulis secara bercantum dan dieja dalam satu perkataan. Okey. Dieja dalam satu perkataan, maka terbentuk perkataan baru ia adalah perkara yang sama. Contohnya ialah sukarela, tanggungjawab, kerjasama, olahraga, jawatan kuasa. Jawatan kuasa ini adalah dua perkataan yang beza, okey, penggunaannya pada asalnya jawatan dan juga kuasa. Akan tetapi penggunaannya telah diperluaskan dan telah berubah menjadi kata majmuk mantap, maka digabungkan menjadi jawatan kuasa, warga negara, tanda tangan, beritahu, matahari dan sebagainya. Okey. Ini adalah kata majmuk mantap yang mana ia bukan jenis bagi kata majmuk, tetapi ia adalah perluasan daripada penggunaan kata majmuk. Okey, itu sahaja untuk hari ini, dan untuk latihan saya akan maklumkan kemudian. Okey, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.